Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Widyo dalam membahas kerusakan TV. Kata yang punya, "Bang, TV saya gambarnya kelebet 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 kelebet." Katanya kayak begitu. Langsung aja nih Bang Widyo, tidak lama-lama ya untuk mempersingkat waktu. Mari kita perlihatkan gambarnya yang di depan ya. Nah, sekarang coba kita lihatkan dulu apa gambarnya ya. Kita coba dulu nih, ini merek TV-nya LG ya, merek TV-nya LG, tapi udah diganti mesinnya. Mungkin teman-teman kita yang mengganti mesinnya, mesin apa Cina dipakai ya, mesin TV Cina dipakai. Ini kata yang punya, gambarnya plop 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 plop, plop. Kayak gitu katanya. Sekarang ini 14 in TV-nya ya, 14 in, kecil TV-nya 14 in. Sekarang kita coba dulu, ntar ada gambar hilang katanya gitu. Kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita lihat dulu. Ini masih bagus. Kata yang punya, sekali bagus, bagus. Sekali kelepok-kelepok, kelepok-kelepok. Jadi anaknya yang nonton, anak-anaknya yang nonton, nangis ya. Akhirnya dibawa ke bengkel. Tak taunya Bang Widyo dikasih. Alhamdulillah, dapat duit nanti. Ya, sekarang terus kita perlihatkan gambarnya. Ya, agak ke depan dikit supaya agak besar. Ya, coba kita perlihatkan gimana sih kerusakannya. Ya, sambil kita nunggu. Nah, ini masih asli ya, masih asli dari rumah orangnya ini. Masih asli dari rumah orangnya. Widyo tanya sama yang punya, "Lama bang anunya apa?" Oh iya bener. Kelihatan dah ya. Terus coba gimana sini, apa mati apa gimana? Oh kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu apa gimana lagi nih, hidup lagi dia nih. Kelebat-kelebat gitu ya. Ntar enak-enak nonton lagi gitu katanya. Oke, sekarang kita udah lihat kerusakan tadi. Daripada kita nunggu lama-lama. Baru bilang gitu aja. Ya, langsung aja kita bahas kerusakannya. Biar gak lama-lama ya. Kacamata, jangan sampai lupa ya. Kalau lupa nggak kelihatan mana gitu. Video service. Sekarang kita perlihatkan rusaknya. Pertama-tama kita cek setrum. Adik-adik di rumah harus tahu kunci setrum. Intinya kunci setrum ya. Kunci setrum, bukan kunci pintu ya. Ya. Sekarang kita coba ground, tetap ground. Ya. Kita perlihatkan ground, tetap ground. Sulit ya. Gitu aja deh. Sekarang kita coba TV-nya nih. Nggak usah diperlihatkan gambarnya. Lihatkan di apometer ya. Ini trafo asimatik. Mungkin adik-adik di rumah sudah tahu. Nggak usah ada Bang Widyo balik ya. Mungkin adik-adik udah kenal semua dengan mesin TV. Ini
apa namanya, kaki trafo asimatik ya. Ini dari kaki trafo masik, apa trafo asimatik, nanti ada setrum besar ya, setrum 110 pol by plus ya. Ya, ini ada apa jalur nih, kita kita urut aja ya, kita dulu ya, kita urut 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 urut. Nah, nanti ketemunya ada R, tiga jajar ya R-nya. Nah, tiga jajar. Nah, ini untuk mempersingkat waktu biar tidak lama-lama, kita urut. Ini ada transistor, nilai transistornya C1815 ya. Nah, mungkin bapak-bapak yang udah pinter elektronik tahu semua dah. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, supaya teman-teman Bang Widyo tidak cabut yang ini, bu, bang, elkonya bang, wanu anu, diganti elkonya, tahu-tahu masih kelepok-kelepok ya. Nah, ini ada di samping apa, transistor C1815 ini kan ada VR train port ya. Itu tidak boleh diputar-putar ya, PR trainport biasanya ada yang warna kuning, ada yang warna putih, ada yang warna biru, tetek bengek lah warnanya itu ya. Nomor VR trainportnya kalau tidak salah C202 ya, 202. Ini di samping apa transistor ini C1815 ini, kalau kita balik PCB-nya tertera dia di sana ya. Mungkin bapak-bapak udah paham semua ya. Ini ada dioda zener ya, ada dioda nilainya 6 volt ya. Sekarang kita coba. Ini harus keluar setrumnya 6 volt ya, jangan kurang. Kalau kalau kurang kayak yang tadi dah gambarnya. Nah, ini posisinya 10 ya, karena cuma 6 volt setrumnya. Nah, di samping transistor C1815. Sekarang kita coba dulu. 1 2 3. Nah, ini kan pas 6 volt ya. Nah, biarkan aja ya. Biarkan aja. Maaf agak kelamaan dikit kemungkinannya sesuai dengan gambar tampilnya di depan ya. Ini 6 volt. Nah. Ini kan normal ya. Sudah pasti gambarnya normal. Nggak kelepak-kelepak kayak tadi. Nah, kan gitu ya. Nah, coba dulu diperlihatkan gambarnya. Yang normal ini ya, coba diperlihatkan. Kan benar ya, normal ya. Nah, sambil kita menunggu kelopak-kelopaknya. Nah, kalau dia kelopak-kelopak tuh kalau apa, kalau dia kelopak-kelopak tuh yang kayak tadi blablab, blablab, blablab. Nah, itu setrumnya turun-turun turun dia, naik turun naik turun naik itu ya. Nah, mungkin ada adik-adik sudah tahu di rumah, mentok setrumnya 6 volt, jangan sampai kurang ya. Kalau kurang itulah gambarnya pakai hitam lah, pinggir-pinggir kiri kanan itu macam-macam ya. Nah, coba diperlihatkan ampometernya. Nah, ini ya, masih masih mentok ya, 6 volt. Nah, ini harus kita ganti alatnya, tapi bukan dioda zenernya ya, bukan diodanya kita ganti. Nah, tapi ada IC-nya ya, IC switch namanya, IC switch. Nah, nomornya PC 1817. Mari kita perlihatkan ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, kelihatan apa enggak? Nah, ini ya. Nah, duh, 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 duh. Nah, itu ya. PC 1817. Kakinya 4 ya. Kanan 2, kiri 2 kakinya. Sekarang kita lepas. Untuk mempersingkat waktu Bang Widyo, jangan lama-lama, lebih cepat lebih bagus. Yeah. Tempo kata bapaknya itu. Kita ambil alatnya ya. ABC. PC 817 ya, langsung aja nih. Langsung aja. Nah, ini ada tanda, jangan sampai kebalik ya pasangnya. Nah, ini ada tanda, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik
selesailah final asimatiknya ya. Selesai. Kita pasang. Sekarang udah ya, ini alat yang tadi kelepek-kelepek tuh ya, kayak gini deh. Nah, kayak gini ya, tahu dah ya, adik-adik di rumah tahu dah, paham sudah ya. Nah, ini kunci setrum utama yang kita harus lacak. Jangan kalau servis TV jangan langsung, oh ini dicabut, oh ini dicabut, hancurlah nanti jalur-jalurnya. Nah, sekarang kita perlihatkan di depan TV sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah begini pas setrumnya ini ya. Nah, mungkin adik-adik udah tahu ya, sudah pas setrumnya, sudah tak kira kayak yang tadi dah ya. Itu kelepek-kelepek sinyal apa kameranya ya. 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 Selesai ya. Sampai di sini dulu Bang Widyo memberi apa namanya, memberi tahu ya, berbagi sama-sama teman Bang Widyo di luar sana. Jangan lupa ya, di bawah Bang Widyo juga ada tulisan apa, subscribe ya. Ah, klik masuk dah ya. Ya, kurang lebihnya Bang Video Service minta maaf. Lain kali kita jumpa lagi dengan TV yang kerusakannya berbeda-beda. Nah, ini TV 14 ini ya. Langsung aja nih biar enggak lama-lama. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.